Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy anniversary ketiga buat Tasrul Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Desi dari komunitas Jalan Satapak Adventure. Mau ngucapin selamat ulang tahun buat Tasrul Adventure yang ketiga. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Rifki dan juga Tasrul Adventure, Tekiti mengucapkan happy anniversary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Devina Kinski. Devina mengucapkan happy anniversary ketiga buat Kastrol Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mirawati. Saya mengucapkan happy anniversary buat Kastrol Adventure yang ketiga tahun. Assalamualaikum buat teman-teman Kastrol. Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada kawan-kawan grup astrologi Adventure anu sami kusimami hormati yang pada saat ini mengadakan acara yang sangat amat berakhlak, yaitu acara silaturahmi di acara indahnya berbagi. Oh,
selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menjadi alam yang berakhlakul karimah. Juga semoga salawat dan salam terlimpah curahkan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya termasuk kita mudah-mudahan sampai kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jemaah buka bersama yang berbahagia, saya mewakili Kastrol Adventure. Kastrol Adventure adalah wadah pemuda di Kampung Pangarenan di mana kami mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif. Mudah-mudahan barokah. Salah satunya adalah ini santunan yatim dan duafa, dan kali ini merupakan yang kedua kalinya. Adapun tujuan utama kami mengadakan santunan ini buka bersama juga untuk yang pertama yaitu ingin menjalin atau ajang silaturahim antara para pemuda, para sesepuh, juga yatim dan duafa yang ada di sekitar kita. Tujuannya hanya untuk memanusiakan manusia. Dan yang kedua yaitu kami merayakan 3 tahun berdirinya Kastrol. Mudah-mudahan kami minta doa dari semuanya, dari bapak-bapak hadirin, anak yatim juga ananda semuanya. Mudah-mudahan paguyuban kami ini mampu memberikan teladan bagi generasi penerus, juga mampu berinovasi membawa nama kampung menjadi lebih baik, mampu bergerak di bidang-bidang kebaikan. Dan tentunya apabila kami para pemuda Kastrol Adventure Ikarema Masjid Al-Ihsan ada kekeliruan, kesalahan, mohon para sesepuh, para orang tua tegurlah kami. Adapun acara ini pun terlaksana bukan hanya karena kami saja, melainkan ada beberapa dukungan komunitas dari berbagai daerah di Rangkas Bitung. Dan untuk itu kami pun ingin mengucapkan banyak terima kasih karena kami tidak berdiri sendiri di acara kegiatan ini. Ada 16 komunitas yang alhamdulillah mendukung terlaksananya buka bersama dan santunan anak yatim ini.
Di antaranya, boleh tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua komunitas, akan saya sebutkan satu persatu. Dari 16 komunitas tersebut, kami ingin mengucapkan terima kasih di antaranya untuk Jalan Setapak Adventure, untuk Grompol Tutul, untuk Kalong DC Adventure, Pacet Adventure yang ada di Rangkas Bitung, GGK Gobodo Batok Jati, Kompas Adventure, 3D Digital, RP District, Savannah Family, VLB Lebak, VLB itu komunitas Lebak, Sekabupaten Lebak, komunitas motor Vespa, Savannah Adventure, BCM Tutul, RJM 93, Umah Skut, Dena Collection, dan Sinar Gunung Purnitur. Itulah 16 komunitas yang mendukung terlaksananya acara ini. Mereka membantu moral, materi, dan lainnya. Untuk itu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka. Mudah-mudahan sedekah mereka senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi keberkahan tersendiri bagi semua komunitas yang ada di Rangkas Bitung. Merupakan tidak terlalu panjang, merupakan yang ketiga, yaitu ucapan terima kasih kami kepada semuanya, baik sesepuh, baik komunitas, dan yang lainnya, pihak-pihak yang telah mendonasikan hartanya, baik yang telah tadi saya sebutkan ataupun yang hamba Allah, karena beberapa di antaranya ada hamba-hamba Allah yang ikut mendonasikan hartanya untuk disedekahkan, disantunkan kepada anak yatim dan duafa pada kesempatan ini. Dan alhamdulillah, saya sendiri sebagai orang yang langsung melaksanakan atau mewadahi mereka merasa di luar ekspektasi, karena bayangan kami tidak akan seperti ini. Tapi alhamdulillah, setiap cita-cita yang kami inginkan, yang kami cita-citakan untuk terlaksananya acara ini, Allah permudah. Kami butuh ini ada, kami butuh itu ada, dan alhamdulillah semuanya berkah rahmat dan daya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kami mohon doa, dan ingin sekali saya secara pribadi mengucapkan happy anniversary, third anniversary to Castrol Adventure. Mudah-mudahan kita semua yang ada di wadah ini senantiasa selalu menjadi orang yang berakhlakul karimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy anniversary ketiga buat Castrol Adventure. Semoga semakin kompak selalu menjadi pelopor kebaikan di masyarakat. Makin rajin ngajinya, berakhlakul karimah, menjadi teladan bagi generasi penerus, dan mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan sukses. Bagi yang belum punya pasangan, semoga mendapat jodoh secepatnya sesuai dengan harapan. Sekali lagi, selamat ulang tahun ketiga bagi Castrol Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Rifki dan juga Castrol Adventure, TKT mengucapkan happy anniversary yang ketiga. Semoga sukses, semoga semuanya dalam berkah Allah dan ridhonya, bisa menginspirasi dan mengedukasi seluruh pengurusnya dan juga masyarakat pada umumnya. Dan juga lebih baik, lebih banyak lagi untuk mengembangkan kegiatan sosialnya. Sekali lagi, TKT mengucapkan selamat dan sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Devina Kinski. Devina mengucapkan happy anniversary ketiga buat Castrol Adventure. Semoga makin solid, berguna bagi masyarakat, selalu menjadi pelopor kebaikan. Dan semoga acara bukber bersama yatim dan duafa sukses, berkah, dan dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Castrol Adventure. Semoga makin kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mirawati. Saya mengucapkan happy anniversary buat Castrol Adventure yang ketiga tahun. Semoga makin solid, berguna bagi masyarakat, menjadi pelopor kebaikan. Semoga acara bukber bersama yatim dan duafanya selalu sukses, lancar, dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Desi dari komunitas Jalan Setapak Adventure. Mau ngucapin selamat ulang tahun buat Castrol Adventure yang ketiga. Semoga di usia yang 3 tahun ini
Kastrol Advent semakin besar, semakin sukses, anggotanya bertambah banyak. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman Kastrol Advent. Next time kita ngetrip bareng lagi, oke? Pokoknya doa terbaik buat teman-teman Kastrol Advent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum buat teman-teman Kastrol. Saya ucapkan selamat anniversary Kastrol yang ketiga. Semoga Kastrol semakin berjaya dan selalu kompak. Salam santun dari kami anak-anak Gerombal. Semoga Kastrol kedepannya bisa lebih menebarkan kebaikan-kebaikan untuk kemajuan Kastrol, tentunya lebih giat lagi dalam bentuk sosialnya. Bravo Kastrol anniversary yang ketiga. Adventure, suatu komunitas yang sangat luar biasa. Sekalipun mereka sebenarnya malah can gaduh nanaon, istri gede gaduh, tapi sudah ada kebaikan.